Di Temanggung, ada salah satu makanan khas yang namanya empis-empis. Biasanya sih berbahan tempe yo, tapi bisa juga diganti bahan lainnya. Nah, kalau yang ini pakai ikan tongkol. Kali ini kita mau masak tongkol lombok ijo. Nah, ini tongkol yang udah dipindang, kita hilangin dulu durinya. Ini biar nanti makannya enak, nggak kena duri. Ikan tongkol dipilih karena tidak mudah hancur saat dimasak. Rasanya yang khas juga cocok banget kok dipadukan dengan bumbu lombok hijau dan tomat hijau. Jadi sebelum dimasak dengan bumbu, ikan tongkol ini digoreng terlebih dahulu. Ini biar teksturnya itu kering. Ikan tongkol digoreng dulu untuk membuat teksturnya lebih keras. Jadi nggak mudah hancur saat dimasak dengan kuah. Selain itu, aroma amisnya juga bisa hilang. Boleh, Mbak. Setelah bawang merah dan bawang putih ditumis sampai harum, langsung masukkan semua bumbu serba hijaunya. Jadi untuk bikin ikan tongkol lombok hijau ini, bumbu-bumbunya pun serba hijau. Nih, mulai dari cabenya hijau, terus ini ada petai, juga ada ini, ini tomat. Tomatnya pun hijau juga. Nah, kalau sudah layu dan harum semua, baru masukkan santan kental. Terakhir, ini nih ikan tongkolnya. Setelah itu, tinggal tunggu sampai bumbunya meresap. Masak ikan tongkol lombok hijau, kalau di sini tuh sering disebut empis-empis tongkol. Nah, ini kenapa? Karena semua masakan kalau di sini itu yang berkuah, tapi berkuahnya itu nggak terlalu banyak, alias nyemek-nyemek gitu, disebutnya empis-empis. Bukan hanya kuah nyemek yang jadi ciri empis-empis ini, tapi juga lombok ijo yang super banyak alias melimpah. Nah, setelah saya cobain, aromanya amis itu udah hilang. Nah, ini rasanya tuh gurih, pedes ya Mbak ya? Iya. Nah, pedes gurih dan segar karena ini bumbunya itu ijo-ijo semua. Segar. Pokoknya, wenake pol. Apalagi kalau sama nasi hangat. Jelas nambah iki.